Saya lanjutkan pembahasan di Java Game tutorial dasar. Dan jika kita lihat project yang lama, kita sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya menggerakkan tanda panah, saya mempunyai grafik yang semacam ini. Dan untuk kepentingan tertentu, kita bisa menggunakan dengan cara ini. Dan di sekarang, saya menginginkan bahwa bola ini dia berpindah tempat, jadi tidak membentuk garis semacam ini. Dan banyak banyak tutorial membahas teknik ini dengan double buffer. Saya juga tidak tahu persis maksudnya double buffer. Oleh karena itu, saya sharekan ke Anda supaya kita bingung bareng-bareng di sini. Oke, kita lanjutkan. Saya akan membuat ilustrasi semacam ini. Semoga semoga ilustrasi saya ini bisa menjelaskan tentang double buffer ini. Oke. Di sini kita sudah mempunyai paint. Dan di paint ini saya akan mengganti menjadi mungkin paint bola, mungkin mungkin semacam ini. Dan di sini saya membuat fungsi baru, function, dan di sini saya memberikan paint dan saya memberikan sama yaitu graphic s dan g, lalu seperti ini. Dan selanjutnya di atas saya mau memberikan beberapa variabel lagi, mungkin private image dan mungkin img. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan private dan graphic dan di sini oke, double graphic. Oke, mungkin semacam ini. Dan di sini mungkin double image. Oke, mungkin semacam ini. Dan ada garis merah. Saya klik import image. Di sini grafik juga garis merah. Saya grafik mungkin kurang S ini. Oke, saya sudah mempunyai grafik. Oke, dan selanjutnya di grafik saya memerlukan beberapa hal di sini. Saya sudah mempunyai db img dan di sini saya memberikan db img sama dengan create image. Dan di sini saya memberikan besarnya saya memberikan di get width. Oke. Dan saya mau memberikan ini setengah saja di width supaya kita nanti tahu ini tahu tentang artinya double buffer yang sering dibahas oleh banyak tutor tentang Java. Dan saya memberikan di sini get height. Di height-nya saya memberikan sesuai dengan Windows tadi. Dan di sini saya memberikan dbg dan sama dengan saya memberikan dbimg. Oke, dan titik get graphic. Oke, di sini ada get graphic. Lalu db. Oke. Saya salah tulis. Saya sudah memberikan fungsi ini dan
saya memberikan paint bola dalam kurung buka kurung dan titik koma. Di sini saya memberikan DBG, double double graphic. Saya memberikan G titik draw image, dan di draw image saya memberikan terlalu banyak ini. Saya memberikan mungkin 1, 2, 3, 4. Dan di sini saya memberikan double img, lalu di sini saya memberikan 0, dan di sini saya memberikan 0, dan di sini saya memberikan this, lalu titik koma. Function paint. Oke, saya menambahkan void di sini. Oke, seperti itu, void paint graphic. Bukan function tapi public. Public void paint graphic G. Oke. Jika saya sudah mempunyai ini, saya coba. Oke, seperti ini. Maka saya mempunyai gambar. Dan jika saya berada di tengah-tengah, saya mempunyai gambar yang terpotong. Karena apa? Karena ini, kita di sini, di area sini, kita mempunyai double buffer. Dan saya coba lagi mengaktifkan, dan kita sudah mempunyai semacam ini. Saat di tengah, kita tidak mempunyai gambar dan hilang, karena kita tidak mempunyai double buffer di sebelah kanan. Dan saya akan menonaktifkan di sini. Saya memberikan get width dan get height. Dan sekarang saya akan mempunyai banyak ini. Oke, sampai ke kanan. Oke, saya memberikan nilai lebih cepat. Di sini sama dengan 5. Min sama dengan 5. Dan di sini sama dengan 5. Dan di sini sama dengan 5. Oke, seperti itu, dan saya coba lagi. Dan sekarang saya mempunyai pergerakan yang lebih cepat. Dan saya mempunyai lingkaran yang terus berjalan, bukan dibuat garis. Oke, semacam itu. Dan mudah-mudahan Anda memahami beberapa materi di sini. Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.